Tak hanya nekat mudik membawa anak-anak di atas motor, beberapa bahkan nekat mudik menggunakan kendaraan yang tak sesuai peruntukan. Keluarga Abdul Rosid, pemudik dari Jakarta menuju Madura, Jawa Timur, nekat mudik menggunakan mobil bak terbuka. Meski berbahaya, Abdul Rosid bersama 11 keluarganya menggunakan mobil bak terbuka karena bisa lebih murah dibanding menggunakan bus atau kereta api. Agar tidak panas dan terlindung dari angin dan hujan, bak mobil ditutup menggunakan terpal plastik menggunakan rangka besi. Agar nyaman untuk duduk dan tidur, bak mobil dilengkapi kasur tipis lengkap dengan lampu penerangan. Ini mudik kemana ini, Pak? Ke Madura, Pak. Madura, dari? Dari Jakarta. Jakarta. Itu berapa orang ini, Pak? Ini kurang lebih 12 orang, Pak, 12 sama anak kecil. Pak, mengapa memilih memakai bak terbuka ini, Pak? Ya, memang adanya seperti ini, Pak. Lain lagi yang dilakukan Denny dan keluarganya. Mereka nekat mudik dari Jakarta menuju Boyolali, Jawa Tengah, menggunakan sepeda motor roda 3 yang sebenarnya diperuntukkan untuk mengangkut barang, bukan untuk orang. Meski paham kendaraannya bukan untuk mengangkut orang, namun mereka nekat demi bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya. Uniknya, meski telah berapa jam berkendara, mereka mengaku tak ada aparat penegak hukum yang memberhentikan mereka. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.